Dan ini memori kami, walaupun dalam konstitusi kami mencantumkan dua bahasa resmi, bahasa official atau bahasa yaitu bahasa Tetu sama Portugis, tapi tidak ada juga di bagian lain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja. Seminario en Realiza entre la Universidad de Paz o la Embajada República Indonesia en Paz, la intención es tú alojar espacio para materia básica de lengua indonesia, también ahora la estructura de la currículum de lengua indonesia sobre 10 semestres primero. Anterior ia semester primeiro ou segundo. Mas como ita retan rekomendasaun si asesor si ana sirva petisaun institusaun nos program estudu sir, rekomenda kataka tingser uja lingua ida nebeke vigor ia inia konsaun adetiali. Jadi bahasa Indonesia itu beda dengan bahasa Melayu. Walaupun awal mulanya dari bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia itu sebenarnya banyak mengakomodir bahasa luar, bahasa asing. Seperti komputer, komputer. Gereja, sekolah, diambil dari bahasa Portugis. Jadi bahasa Indonesia itu memang dinamis dan berkembang, kan? Sejarah bahasa Indonesia dipilih, kenapa bukan bahasa Jawa, kenapa bukan bahasa Batak, kenapa bukan bahasa Sunda? Itu pun sangat panjang. IPA di Fakultas Hukum Universitas Dapas. Menjadi kebahagiaan juga karena ternyata semangat mahasiswa cukup banyak dalam belajar IPA. Maka sebelumnya ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan. Menambah tajamin